pokoknya ini salah satu referensi Daeng. Jangan lupa Herman Tracker bisa jadi referensi teman-teman untuk melintas di daerah Rinjani dan sekitarnya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Daeng masih berkesempatan untuk nge-review di salah satu spot wisata yang ada di Bogor, tepatnya di Puncak, di lokasi Paralayang. Review lokasi beliau atau workshop beliau atau galeri beliau yang ada di sini. Itu studionya di dalam tuh. Di review aja. Ini antusiasnya nih, coba. Antusias di dalam tuh. Coba. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang pengen menambah lokasi atau spot wisata yang ada di Bogor khususnya, bisa langsung merapat ke sini karena di sini ada jasa pemotretan dan lain-lain. Ini bagi yang sayang istri untuk mutiara ya. Karena di sini bukan hanya untuk cewek, ada cowok, ada juga buat cowok ya. Jadi teman-teman bisa hubungin di @kolombokmutiara yang berada sekarang ini, saya berada di hotel, salah satu hotel yang ada di Lombok atau di Lombok Raya. Langsung ke sini aja karena di galeri beliau ini pilihan banyak ya. Harganya juga terjangkau, harga dari 20.000. Jadi jangan lupa untuk di chat itu di @kolombok, di kontak personnya di 0812-2013-3981 @kolombok ya. Jangan lupa bagi yang sayang istri wajib beliin. Oh, ini oke, sahabat Daeng, sahabat orang inspirasi, petualangan dan mole dan jujuran lagi dimanapun berada. Ini adalah profesi tampan saya. Alhamdulillah lumayan buat modal kawin lagi. Waduh, cepatnya lari. Oh, mantap tuh. Sambil menikmati Gunung Rinjani tuh. Wah, makan durian, belah durian di Gunung Rinjani, ini judulnya nih ya. Judul petualangan Demole atau warung inspirasi itu sekarang judulnya makan belah durian di Gunung Rinjani itu. Tuh belah durian, aduh mama, tuh, ngeri, gede banget. Wih, awas kena dan durian nggak? Hati-hati. 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 Gede banget ini. Memang benar-benar baru jatuh. Iya. Tuh. Coba lihat itu. Sampai tempat-tempatnya di Goa. Dipangan kabeh loh. Ini harganya bikin dompet bergetar. Oh iya. Harga dan rasanya bikin dompet bergetar ya. Aduh mamae, makan yang enak-enak begini mah mertua lewat saya cuekin ini babah. Dede coba lihat itu. Uduh mama. Tuh. Bang Sarnya makan juga dong. Ya. Jangan belah doang. Nikmatin lah tuh. Bang Sarnya. Mantep ini campur kopi. Bener. Campur kopi nah. Campur kopi nih mewah. Sambil menikmati pemandangan tuh. Makan durian sambil makan pemandangan. Iya bisa baik. Ada suaranya juga rupanya ya. Tuh. Ayo Pak, makan pasar. Monggo. Tuh. Kita makan tuh mantap. Udah agak-agak semua. Kita sarapan dulu. Habis sarapan. Eh salah. Habis makan siang baru kita. Tadi soalnya sarapannya enggak berasa, cuman di usus kiri. Sekarang makan lagi kita, habis itu kita langsung cek laut. Tuh, cakep tuh. Mamae, aduh dompet bergetar ini, aduh. Makanan mewah ini. Hajar dulu, wae, ntar ketinggalan lagi kita nih. Oke. Nih, kita kayaknya akan menggunakan mobil pick up nih, seru-seruan di atas nih. Kita lagi nunggu drivernya. Nah, abang ini yang kawal kita tadi ke air terjun ya. Bang, siapa lagi? Bang Sar. Oke. Jadi kami akan lanjut lagi ke tempat berikutnya. Teman-teman pastikan pengen thank you, terima kasih nih karena sudah ngawal kami ya. Oke, berarti kalau misalkan mau kesini tinggal hubungi Bang Sar aja ya. Oke, siap. Terima kasih nih atas supportnya ya. Cakep, duriannya mantap. Oke, kita mau kasih rejeki sama beliau nih. Cuman agak mentah. Nih, ada rejeki dari saya. Mudah-mudahan berkah ya.
Oke, siap. Kita akan masukin ke YouTube saya, enggak apa-apa ya? Oke. Okay. Thank you. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh teman-temannya semua tuh di situ tuh. Nah, kita akan tuh mobil pickup-nya sudah siap tuh. Nah, ini masuk ke sini. Tadi dari atas sini baru ke atas sono. Ke atas sono, tuh ada gunung-gunungnya tuh. Nah, tuh mobilnya tuh. Oh, sudah ada drivernya. Iya, iya. Wow. Hai. Oi, oi. Saya pikir belum ada supirnya. Terus, terus. Terus. Aduh, mama. Iya, 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 iya. Putar dulu lah, putar dulu lah. Tuh. Asia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini pengalaman mahal ini. Tuh kita tinggalkan. Oke, lanjut. Pondok Senaru. Bye bye Pondok Senaru. Tuh. Bang, ya siap, Bang. Yuk, makasih ya. Durennya ditunggu lagi. Sampai ketemu lagi. Iya, iya, iya. Mau dibawa kemana kita ini? Trekking, jadi workshopnya di sini sementara karena pasca kena gempa kemarin itu, jadinya beliau mendirikan di rumah dan ini adalah bekal persiapan kita nanti, sudah disiapkan sama beliau tuh. Ini ada beberapa perlengkapan. Saya kalau ingat panci, ingat penggorengan begini. Saya ingat kalau lagi istri saya ngamuk kadang tutup panci melayang. Aduh, tuh. Persiapannya banyak sekali nih. Tuh ini buat rebahan. Aduh mamae, itu ada piring-piring. Tuh. Ini kita kayak lagi diusir sama bini nih di rumah nih. Bawa barang-barang begini nih. Tuh. Akhirnya saya siapkan satu. Oh, tuh. Oke, siap. Mantap. Halo, ketemu lagi kita. Oh, dia di depan tadi duduk ya? Enggak kelihatan dia. Tuh. Nangis nanti. Iyalah, ditinggal sama bapaknya pasti nangis lah. Ya, mau ngikut ya? Oh iya tuh, geleng-geleng mau ngikut ya mah. Ini kru-krunya di sini tuh. Kru-kru yang terlibat di tim beliau ya. Nih, ini juga ada jasa pewarnaan ini atau pengecatan tuh. Jasa pengecatan. Nah, lokasinya ini dekat dari Rinjani ini, di kakinya sudah nih. Tuh. Ini salah satu usaha beliau di sini tuh. Ini berarti custom apa pewarnaan atau pengecatan? Custom. Oh, custom lah ya. Tuh. Kan custom itu kan ada dari pewarnaan, ada juga dari pembentukan bentuk ya, perubahan bentuk. Oh. Iya. Oh. Jadi semuanya lah ya, pengecatan, custom ini bisa dilayani ya. Tuh. Ini lokasi kampungnya apa namanya? Apa daerahnya? Hah? Kelungkung. Oh, berarti Kelungkung itu estimasinya kalau dari jalur utama tadi sekitar 500 meter ada ya? 300 meter ya itu dari jalur utama tadi, teman-teman. Tuh, ini adalah salah satu usaha yang Bang Herman miliki di sini ya. Tuh, pokoknya sudah ready semuanya. Sudah ada bekalnya, sudah ada buat kita rebahan nanti. Tuh. Ini adalah kediaman Bang Herman yang sekarang ini kita dijadikan sebagai workshop karena
beberapa waktu lalu mungkin ada beberapa kejadian sehingga beliau mengharuskan dirinya untuk membuat workshop di kediaman beliau sendiri, itu keluarga beliau tuh bilang. Tuh. Cakep nih, ini pemandangan mahal ini. Nah sekarang ini mungkin pasca kejadian kemarin itu kan ada gempa tuh, jadi sekarang rumah-rumah itu 50% atau 30% lah ya, itu menggunakan batu, sisanya itu menggunakan kayu. Tuh dinaikin tuh. Tuh dinaikin tuh. Tuh. Cakep. Iya dong. Emang ikut? Hah? Enggak. Oh iya udah libur ya. Om diajak gak? Om diajak gak? Diajak ya. Oke. Oke dong. Wah saya mau diajak teman-teman. Ini tongkatnya ya. Nah tuh udah disiapin tuh. Ada dua ini nih berarti. Ini persiapan prepare kita sebelum ke Rinjani ya, sebelum kita ke atas. Ini persiapan awal. Tuh. Cakep. Oke, setelah ini kita akan melakukan beberapa rangkaian perjalanan sebelum akhirnya nanti kita akan nginap di atas, ngekem di atas untuk mencari suasana baru, mencari view yang bagus. Kalau bisa kita cari batu akik juga di atas ya, untuk menambah koleksi batu akik Daeng ya. Siapa tahu ada yang lucu-lucu kayak Daeng kan kita langsung serok. Tuh. Bye-bye, Rashid. Amin, cek. Siapa namanya? Dinda. Dinda. Dadah, Om pergi dulu ya. Pul. Nanti ya, tungguin ya. Iya. Yeah. Belum jadi nih. Gak apa-apa, yang penting ini ya. Kita harus keringat sendiri tuh. Semua proses. Nih tim kita nih. Tuh ada semua. Ini bang siapa nih? Sahdi. Bang Sahdi, yang ini? Rahman. Yang ini? Satu. Oke, okay. Bang Irwan. Bye. Kayak gitu dah, kalau tinggalin. Oh iya Balanya sama. Ini. Sekarang 4 tahun, udah enak ditinggal. Jadi Johari hari dibilang mau pergi ya. Kan lebih. Di Senaru 600. Mau coba ayo. Dari sekarang kita naik ke ketinggian. Oh, udah mulai naik ini ya. Wih, itu cakep ya. Jadi antara ketemu itu Senaru sama Sembalun ketemu. Yeah. Jadi apalagi ada kayak ini lagi kena matahari dari samping.
Oke, kita sudah sampai di Star Point Rinjani. Dari itu kita akan ke dalam sono ya. Go to Rinjani. Oke, sahabat Daeng, ini adalah jalur ke Rinjani ya. Tuh. Nah, dari sini kita akan ke dalam karena jalurnya ternyata di sini nih, masuk ke dalam sono. Tadi kita naik mobil, kita nunggu dulu salah satu guide lagi nih karena masih kurang guide-nya. Jadi ini jalurnya nih, di belakang nih. Nanti kita ke dalam, masih bisa pakai mobil tuh. Ini mobilnya nih. Tuh. Kita dulu ada pemandangan indah nih. Dia lagi ngerapin tenda tuh di atas. Jadi tenda tambahan buat di atas. Ada yang pemandangan indah tuh di dalam tuh. Oh, ini nggak tahu kemana nih ke atas nih. Oke, kita akan prepare. Oke, sahabat Dayang, sahabat Warung Inspirasi Petualangan Dayang Moleto Juragan Aki, kita sudah sampai di PowerPoint. Sekarang kita akan on the way ke atas tuh. Lagi pada bongkar-bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan fisik masih kuat ya untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Oke. Kita langsung cek ke atas. Oke, sahabat Dayang, sahabat Warung Inspirasi Petualangan Dayang Moleto dan juga Juragan Aki, sudah lengkap sudah kacamatanya sama tongkat. No. Kacamata ada, tongkat ada, tinggal nyari lampu merah. Tuh, lengkap sudah. Jadi karena perjalanan kali ini cukup ekstrim, dia punya medan, jadi kita harus lengkap, kacamata sama juga tongkat. Tinggal satu yang kurang, kaleng-kaleng. Lampu merah. Lampu merah juga. Kita langsung cek ke laut.